kan tanggal 20 November itu kita memperingati perang puputannya Gusti Ngurah Rai. Itu kalau Pak sedikit bisa diberi penjelasan kenapa di tanggal 20 ya? Oke. Kenapa ya? Gimana ceritanya? Kenapa enggak pas tahun baru gitu? Ya karena di 20 November itu tepatnya di tahun 1946 terjadi pertempuran merdeka atau mati begitu ya, beliau dan pasukannya memang ketika posisi beliau masih di Margarana. Nah, itu posisi tersebut sebenarnya beliau itu lagi marching untuk ke gunung kalau enggak salah gunung Agung ya. Jadi itu adalah pertengahan perjalanan beliau, tiba-tiba Belanda mengetahui di situ, jadi terjadilah penyerangan. Nah, kenapa sebenarnya beliau bisa aja melarikan diri atau ngumpet di rumah penduduk, tetapi Pangurah Rai itu berpikir kalau sampai masuk ke desa-desa, apa yang terjadi? Penduduk yang akan menjadi korban. Kan biasa kan gitu kayak perang Vietnam juga kita lihat penduduknya yang dibumi ratakan. Jadi tameng ya. Iya, jadi beliau mau tidak mau hadapi itu walaupun tahu bahwa itu adalah serangan mendadak ya. Dan beliau harus hadapi. Jadi di 20 November itu seluruh pasukan beliau juga menjadi korban gugur ya. Gugur. Oh, jadi ya. 20 itu adalah waktu pertempuran dan gugurnya Gusti Ngurah Rai berserta pasukannya yang melawan Belanda itu. Iya. Oke. Ya dan beliau Belanda juga enggak cuma dengan persenjataan yang lebih komplit, yang lebih canggih, tapi juga pakai helikopter lagi udara. Iya, ya, dari udara pakai helikopter dan ya what can you do, you know, hadapi aja gitu. Karena kalau mau lari juga masyarakat nanti yang jadi korbannya. Gitu. Nah, kalau lagi-lagi nih saya tuh pengen menggali sebetulnya. Nilai patriotisme sudah pasti kita dapat tadi Ibu ya. Iya. Kemudian memang rela berkorban. Jadi betul-betul dia seorang pemimpin dalam pengertian saat itu. Iya. Orang dalam yang selalu mengedepankan rakyatnya. Ini yang nilai poin penting ini ya. Dan dia melindungi rakyatnya pada saat perang pun dia tidak mau membawa pertempuran itu ke kampung istilahnya harus makanya kita kenal di lapangan ya waktu itu ya supaya tidak menambah korban rakyat gitu kan. Nah kalau secara pribadi tadi cinta anak kehidupannya sangat dekat dengan anak. Apalagi sih Bu yang bisa kita gali supaya kita nih sebetulnya kan ada sisi humannya si Gusti Ngurah Rai yang mungkin bisa kita tularkan kepada kita sekarang ini loh yang itu masih relevan. Iya. Bahwa mungkin berjuangnya berbeda sudah gitu ya. Zamannya sekarang berbeda tetapi nilai-nilai itu itu yang menjadi kekuatan kita yang bisa sampai kapanpun ke manusia itu. Gimana Bu? Mungkin kalau saya melihat kakek Gusti Ngurah Rai itu bisa diambil dalam sifat heroiknya. Jadi tidak mesti kita menjadi seorang pahlawan nasional untuk menjadi hero. Kenapa bisa anak-anak sekarang bayar nonton sinema itu ada Superman, Batman, Marvel, Captain America. Itu kan mereka suka gitu nonton, di situ ada nilai heroiknya selain ya teknologi yang canggih dan lain-lain seperti itu. Jadi saya melihat kita harus bisa mempreserve spirit beliau itu kan bahwa satu keluar dari comfort zone, yang kedua juga harus berani gitu apapun itu memang perjuangan yang tulus yang berani itu tidak akan membohongi hasilnya. Nah jadi saya sih satu mungkin beliau juga seorang anak muda, kita semua juga anak muda kan pasti melalui masa itu. Tetapi sometimes kondisi itu tergantung situasi dan kondisi juga. Disitulah bagaimana kita itu bisa berkembang dalam tekanan justru. Gitu. Kalau orang yang tertekan, orang yang ini, banyak kan tokoh-tokoh nasional, internasional yang mereka itu sangat berhasil karena backgroundnya juga dulu. Contohnya Pak Jokowi deh gitu ya. Mungkin tidak hanya Pak Ngurah Rai saja gitu. Pak Jokowi dulu masa kecilnya, masa mudanya beliau sering menceritakan sampai menjadi presiden yang terpopulis, yang terdicintai kalau menurut saya ya. Dan padahal kan
anak-anak muda sekarang juga mengidolakan beliau. Karena apa? Karena hasil kerjanya nyata. Hasil kerjanya itu pro dengan kebutuhan-kebutuhan dari rakyat, masyarakat. Nah, kalau kita mungkin tidak seluas itu sebagai anak muda, paling enggak kita bisa menjalankan tugas kita aja. Yang belajar ya belajar, yang kerja cari duit ya cari duit, yang jujur. Jadi karena spirit beliau itu memang harus dipreserve. Saya mungkin bisa tambahkan sedikit, kita punya kegiatan yang namanya Napak Tilas, Perjuangan I Gusti Ngurah Rai. Di mana di situ kita bikin panji-panji perjuangan beliau untuk diarak seluruh kabupaten kota, di mana perjalanan arak-arakannya itu adalah di titik-titik di mana beliau sempat berjuang. Di mana beliau sempat melewati. Ada persinggahan di sana. Ya, persinggahan itu. Jadi selama 10 hari, kebetulan aja 20 November itu 10 hari sebelum Hari Pahlawan. Jadi biasanya panji-panji itu, Napak Tilas itu di start di tanggal 10 November di saat upacara memperingati Hari Pahlawan di provinsi, terus jalan 9 kabupaten kota, pas di hari ke-10, which is tanggal 20 November, itu nyampe di Margerana. Oh, itu setiap tahun? Setiap tahun, hanya 3 tahun kemarin kita nggak adain karena COVID. Karena pandemi. Tahun ini barusan kita adakan seminggu, walaupun tidak dengan ritual yang seperti sama biasa, sih, tapi jalan. Dan itu adalah kerjasama dari pemerintah kabupaten kota setempat. Kami mengharap dari keluarga Pemuda Pancamarga, which is organisasi anak-anak veteran dan pejuang, itu yang kami lakukan tiap tahun. Namun kalau dilihat, ngapain sini bikin jalanan macet baris-baris, bukan itu. Setahun sekali apa sih? Itu sehari loh di kabupaten kalian, kita bikin macet dengan baris-baris, tapi apa? Tidak baris-barisnya yang kita lihat fisiknya saja, tapi untuk mengingatkan bahwa beliau itu berjalan di sini menelusuri yang mungkin dulu nggak ada jalan seperti itu. Dan contoh kemarin waktu kita lakukan ulang, orang pada keluar foto-foto. Jadi apa sih, apaan sih nih, apa sih nih? Jadi oh itu pahlawan nasional Napak Tilas. Jadi akan diingat terus. Jadi kan memang fenomenalnya itu karena dia puput. Jadi puputa habis-habisan. Itu kan yang memang menyerahkan jiwa dan raga dia sudah boleh dalam tanda kutip bahkan sudah lupa dengan anak dan istri kan di rumah ya. Jadi oke, saya berbakti untuk menyelamatkan dalam tanda kutip, memberikan tumpahan darah hidupnya untuk Balinya, untuk wilayahnya dia. Untuk Mungkin bahasa puputan itu kan adalah tradisional Bali ya, untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau strategi perang, sebenarnya puputan itu kan bukan hal yang direkomendasi. Karena apa? Kamu harus strategik. Mungkin satu sisi, Ngurah Rai adalah he's a trained militer, army yang memang terlatih. Tapi kenapa beliau akhirnya mungkin benar menyatakan puputan gitu ya? Karena sudah terdesak dan nggak boleh mundur. Jadi kebetulan di Bali ada tradisi yang mengangkat tema perang puputan yang artinya adalah yang kita tahu. Beliau cetuskan itu. Jadi sebenarnya kalau beliau boleh memilih, mungkin beliau orangnya strategik gitu loh. Oke, kita mundur dulu. Tapi mundur kampung masyarakat, ya udah nggak bisa mundur, puputan aja. Dan ada kesetiakawanan kalau saya membaca. Yeah. Jadi kalau si siapa Pak Sugiharta ya, Sugianyar ya, Sugianyar yang gugur duluan, akhirnya kesetiakawanan ya sudah kita memang hidup mati bareng kan gitu, luar biasa. Nah, Bu Gung, kira-kira nih apa yang bisa kita teruskan, terutama untuk anak-anak muda ya? Lagi-lagi ini kan kita membangun Bali, membangun Indonesia dengan semangat-semangat yang bisa kita ambil dari kehidupan atau nilai-nilai juang dari Gusti Ngurah Rai. Ya, apa yang kira-kira kalau kita intikan untuk anak-anak muda yang sebagai tentunya penerus ini, dengan tidak melupakan sejarah, nilai-nilai itu diperkuat tetapi mengikuti zaman. Kan gitu ya Bu? Ya, bahwa ya kita harus maju ke depan, mungkin musuhnya sudah berbeda, kemerdekaan yang ingin kita raih juga sudah berbeda, gitu kan. Gimana pesan apa yang ingin disampaikan oleh Bu Gung sebagai dalam hal ini cucu Gusti Ngurah Rai, kemudian juga relatif
anak muda, generasi muda yang akan meneruskan nilai-nilai ini? Apa, Gugum, Minda? Kalau saya berpikir, sebenarnya Pangurah Rai itu kan gugur di medan perang. Jangan salah bahwa hari ini pun kita sedang dalam peperangan. Perang kita adalah perang ekonomi. Jadi siapapun yang menguasai ekonomi tersebut, itu yang bisa mendapatkan kemandirian. Dan caranya bagaimana? Satu, selain kita juga harus mengingat spirit perjuangan beliau, satu, tidak boleh menyerah. Yang kedua, harus jaga integritas. Karena tanpa integritas, orang tidak akan bisa percaya dengan kita. Dan yang lanjutnya lagi adalah kita harus tetap menjaga NKRI. Jangan bikin pengorbanan pahlawan nasional kita dan pasukannya itu sia-sia. Karena beliau mengorbankan jiwa dan raga untuk menjaga keutuhan NKRI. Jadi sehebat apapun kita anak muda, sego internasional pun kita anak muda, kita harus bisa menanamkan jiwa-jiwa patriotisme dan terus menjaga NKRI harga mati. Baik, di semua bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Iya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya, Ibu Gung Indah, atas waktunya sama Kompas TV. Sama-sama. Salam sehat selalu. Dan juga, kapan-kapan nanti kita akan pengen main ke sana nih. Oh iya. Carangsari ya, ya. Ya. Kemudian ada juga monumen Margarana yang di ya. Tabanan. Yes. Di Tabanan ini salah satu ikon-ikon untuk mengingat jasa-jasa yeah. dari Igusti Ngurah Rai beserta pasukan yang pada saat yeah. itu. Dan sekarang kayaknya kalau kita orang Bali nggak bisa lepas dari beliau. Kenapa? Okay. Karena kemanapun kita, jalan terpanjang di Bali itu namanya Igusti Ngurah Rai. Kalau mau keluar dari kampung halaman Bali harus ngelewatin beliau di airport. Kalau mau belanja nggak jarang kita bertransaksi dengan foto beliau, jadi nggak bisa oh iya di uang nggak bisa ya? Lupa ya. Oke, baik sekali lagi, terima kasih yes. Bu Gung, salam makasih. Sehat, salam kami untuk keluarga besar ya, sama. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, kapan-kapan main ke Puri saya siap. Kenalin sama keluarga besar baik, kan baik, nanti kasih. Mungkin sepupu saya yang lain yang duduk di sini siap. Atau omong saya yang lebih tahu baik. Di zamannya terima kasih baik. Nah saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location, sebetulnya mengangkat 20 November memperingati perjuangan dari pahlawan Bali Igusti Ngurah Rai. Tidak cuma sekedar memperingatinya sebetulnya, tapi kita mencoba mengangkat apa nilai-nilai yang ditumbuh dan dikembangkan sampai sekarang, nilai patriotisme, tidak mudah menyerah, menyerahkan kehidupan kepada masyarakat banyak, jadi tidak individualistis. Nah, ini menjadi salah satu poin-poin yang harus kita kembangkan terus, terutama bagi para generasi muda, supaya tetap tidak lupa dengan jasa-jasa pahlawan, tidak lupa dengan nilai histori dan sejarah untuk ke depan, supaya kita mengisi kemerdekaan, kemudian ke depan berjuang untuk Bali, untuk negara kita yang tentunya sesuai dengan zamannya bisa dilewati dan tetap menjadi orang yang mempunyai ciri khas dan karakter yang luar biasa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sapa Redaksi On Location terkait dengan pahlawan Igusti Ngurah Rai saya akhiri. Dan kita jumpa lagi minggu depan untuk episode yang lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.